Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fishing. Hari ini saya mencoba mengembolang main, coba mau casting ini di pintu 3 Duri Angkang lewat sini ya, lewat Muka Kuning. Oke Sobat Fishing, saksikan saya casting, moga ada strike-nya lah Sobat Fishing. Oke Sobat Fishing, perjalanan menuju spot nih. Sama youtuber juga itu Ginogin, jangan lupa subscribe, dukung, support channelnya. Sini kita. Tuh, sebentar. Penelusuran spot casting ini coba di sini. Pagi tadi berangkat jam sekitar jam 7 kurang. Setengah 7 lewat saya tadi berangkat, sampai sini nih sekitar jam setengah 8 kurang. Cuma ini nggak bisa lah kita. Kok segini? Selalu ngakit. Pokoknya spot Duri Angkang beribu spot pemancing ataupun beribu spot menuju jalan, beribu jalan menuju spot. Nah ini pas nih, beribu jalan menuju spot spot Duri Angkang. Nah ketemu lagi kebun nih ya, seperti sih. Ini udah nyampe nih ya. Bisanya ngerakit di sini. Bisanya ngerakit di sini kok kewalahan aku bawa joran. Nyambuknya. Ya, apa kita bersalaman sama nyambuk. Nah, joran aku udah berselimak sama rumput. Sobat Fishing, nah tuh nama youtuber Gino apa? Ginogin. Saksikan aksi kami berdua ya Sobat Fishing. Ginogin. Lagi casting sama youtuber Ginogin.
bilang katanya, Amin, lumayan memang. Dia bilang spot nyamuk. Oke, sobat fishing, tonton ya video ini sampai selesai. Fishing, ya fishing murah-murah aja lah. Yang penting bisa menguncang, majoran, fiber, itu solid. Katanya sih kuat untuk 10 kilo. Panjang 1,95 meter. Warna kuning dulu dobroknya. Betul banyak nyamuk. Saya buka sandal aja sobat fishing. Lumayan nih sangkutannya nih. Boleh lah. Kita soprok. Jos. Soprok jos. Itu kalau ada langsung sambar memang.
nggak kena deh nyamburnya. Dia ngejar anak-anak ini, anak-anak cepat itu kan. Jadi ceritanya tuh dia ngajari catching, gitu. Awalnya di sini om belajarnya. Datang, belum pernah enggak lah, mau enggak yuk? Enggak, dua kali. Bahasanya begitu. Iya. Yang ngomong kayak enggak sempat kerja kayak gitu. Ngomong kapan-kapan aja kan udah kapok berarti jumpa sama kita gitu kan. Dari situ enggak kojak lagi. Salah. Oh, berarti kan enggak bergaul. Kawan dekat itu loh. Karena tahu aku pas kali pakai kode kan dapat banyak itu. Ini yang dapat itu bukan aku. Orang lain. Bising, saya boncos. Berapa tuh dekor? Mana tahu beranak dia. Wis, gabusnya tuh kurang besar, tak celupin handphonenya. Oh. Saya mau panjangnya membuat. Mungkin ekor ya, 4 ekor. Hidup. Hidup. Kumpulin terus jual. Karena ada yang minta. Minta umpan soprok lah ganti gitu. Tukar. Ya minta 1 kilo gitu. Oh, 2 kilo. Siapa nama channel yang lupa? Ginogin. Ginogin. Orang Prestagi. Woi, orang Karo tuh ininya. Campur. Prestagi mana Prestagi? Ginogin, nama channelnya Ginogin. Ayo belajar aja nih. Saya rencana mau buat channel Brother Fishing namanya nanti. Brother Fishing channel lah. Oke. Ini setengah hari aja lah kita berangkat pagi tadi dari rumah sama konten kreator Ginogin, nonton ya channelnya kalau ada mancing di laut ini karena angin utara kan angin timur ya angin utara ya pikiran saat saya Agustus terakhir nggak mancing lagi ke laut sampai sekarang. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu di spot-spot lainnya ya. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Keren kali. Keren kali. Yuis, Prestagi. Orang Prestagi.